di hadapan Allah di saat menjelang hari kedatangan Tuhan. Hal ini terjadi pula pada 10 orang sahabat, di mana 10 orang sahabat ini sangat kompak dan rajin dalam hal kerohanian, yaitu dalam pelayanan gereja, acara-acara bakti sosial di kampung, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan jalannya waktu, 10 orang sahabat ini satu persatu makin jauh akan Tuhan. Mereka tidak sadar apa yang telah mereka lakukan sangat bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Suatu hari di sebuah gereja, ada 5 orang gadis sedang melakukan latihan untuk persiapan Natal. Sedangkan di tempat yang lain, di sebuah kamar kos, sedang ada perkumpulan remaja-remaja yang sedang takno dan pesta. Thank you.
Betapa lembutannya. Rajismu. Katanya sakitnya karena diguna-guna.
segelas air putih lalu pasien disembur. Cinta-cinta, mau apa lagi Tona? Kemarin minta cantik, udah gak kasih. Minta kaya pun, udah gak kasih. Mau apa lagi Tona? Iya nih Mbah, hidup saya tergantung sama Mbah. Kalau soal cantik sih emang udah cantik Mbah. Udah cukup lah, cukup ngatur. Kayaknya sih juga udah cukup, kayak monyet. Tapi setelah dipikir-pikir, hidup saya kurang pacar, Mbak. Jadi hidup saya terasa hampa. Kurang pacar? Memangnya ada cowok yang mau taksir? Ada, Mbak. Ini motornya. Lihat dong, Mbak. Pokoknya, hidup saya terasa hampa, Mbak. Tunggu ya, Mbah, baca mantra dulu. Bul kebal gambul, si dukun tukang ibul. Bul kebal gambul, sekarang Mbah sembur. Waktu Mbah, langsung benar, tapi copot giginya. Maaf, maaf. Oke, sekarang ikutin mantra Mbah. Bul kebal gambul, si dukun tukang ibul. Bul kembal kambul, sekarang Mbah sembul. Oke, sekarang juga cowok ini sudah menjadi milik kamu. Itu pulang dari perpetuan gereja. Dan di tengah jalan datanglah seorang preman yang sedang beraksi, dan preman tersebut menodongkan pisau kepada lima gadis pintar itu. Tanpa sepengetahuan preman itu, ternyata yang dia rampok adalah teman-teman mereka sendiri. Itu bukan itu. Sudah deh, perlu habis semuanya.
jangan banyak bencong. Yakin deh, kamu kan biasanya Inan. Kok kamu jadi kayak gini? Ini ya, maafin Eke ya. Eke tetap saya seperti ini karena budi sekolah Eke ya. Mama saya Eke harus melakukan pekerjaan seperti ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu harus berhenti melakukan ini lagi. Kan masih ada pekerjaan yang lebih baik di luar sana. Gimana kalau kamu melamar kerja aja di laki? GPM itu grup paling motor. Keesokan harinya, lima bencong bodoh tersebut tanpa sengaja bertemu di sebuah diskotik. Dan mati. Tengoklah